Dulu saya beli buku ini di Bandung. Lama saya beli buku ini, terus saya bilang, ya Allah, saya gak mau beli buku ini. Karena saya mau bilang sama Allah, saya gak mau beli pakai cara biasa. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen beli buku ini. Tapi orangnya nanti datang ke masjid. Oh, Allah, ini orangnya. Langsung sedar sama orangnya. Jadi gini, Ustaz, hitungannya, aku tambah kamu kita. Biar nanti berjalan di kontrak di sini, Ustaz. Kenapa? Saya kalau lihat auranya ini gini, saya jadi pengen beli biar sholat saya nggak sabar di sini. Tapi entah siapa yang mau menemani saya di sini. Saya punya alasan untuk sering ke Pontianak, gimana tolong dipikirkan ya. Ada yang mau ikan, mau yang gimana, Ustaz? Tapi saya nggak mau bilang-bilang, takut teriak. Perkuat Ustaz, perbanyak cabang. Biasanya ngomong gitu, Ustaz, yang teriak-teriak gitu kan. Oh, siap, saya paham itu. Yang teriak-teriak gitu tuh biasanya di luar kan singa. Balik ke rumah jadi Hello Kitty. Oh, siap. Badannya rambu, hatinya rinto ya. Iya. Gimana teman-teman dapat sesuatu? Dapat. Dicatat enggak? Dicatat. Dicatat ya, soalnya harus dicatat. Belajar dan bisa kumpul ya, banyak ilmu yang kita dapatkan dari sana. Jadi kita doakan semoga beliau sehat. Amin. Dijaga Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Ya, tidak mesti harus pendek, panjang-panjang pun bisa diundang lagi kok setengahnya. Ya, kita doakan semoga apa yang beliau hajatkan, beliau niatkan dikabulkan Allah. Amin. Allah. Dan insya Allah kita akan silaturahim lagi sama Ustaz Evi nanti. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa umroh sama-sama beliau. Amin. Kita ada rencana umroh dengan pasca sebesar 2020. Saya pengen nanti umroh kita ya, kalau berdoanya menunggu. Ya. Ada yang kita nikahkan di depan kafir. Amin. Tahu kan atau saya atau siapapun. Lagi miskin. Ya, jadi insya Allah nanti 2020 kita umroh pelan-pelan. Amin. Amin. Kita bisa aja Ustaz Evi, semoga Allah mengizinkan. Amin. Bisa bareng-bareng di sana. Dan betul tadi kita nikahkan di depan Masjidil Haram, insya Allah. Wow, amin. Dan di depan Ka'bah di Masjid Nabawi. Karena sini udah ada 3 masjid, Ustaz. Ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Wow. Di sana memang supaya lihat Ka'bah ya, supaya bisa dilihat, karena memang tagline-nya kan teman-teman pastas ini jauh di mata apa bersaudara sampai surga, jauh di mata dekat dalam doa, sampai jumpa Allah. Cuma yang biasa itu sampai jumpa di pelaminan kan. Kasus kita tuh cuma 3 kata antara aku, kau dan kau, itu aja. Eksekusi ya, siap. Cuma ketawa-ketawa aja gitu, habis ini nikah ya, ngomongin, minta gitu ya, minta sama yang punya ini ya, pakai hati. Tadi tuh mau nambahin sedikit lelaki sejati itu enggak ngasih coklat, tapi ngasih tanggal akad. Oh, tanggal 27 gitu sih. Setuju kalau kita undang lagi, Ustaz Evi? Setuju. Sudah berubah Majalengka. Majalengka Bandung direct flight pagi Pontianak Majalengka malam. Jadi Ustaz datangnya pagi dari Majalengka, malam langsung pulang juga. Lebih efektif Jakarta Pontianak Majalengka Pontianak daripada Bandung Jakarta. Kenapa saya lebih optimis ke Pontianak? Karena Jakarta daripada macet perasaan yang saya sering. Oh iya. Harus dimasukkan list ya. Saya tanya sama Ustaz yang kayak gimana, ada yang buka buku, sampai ngapa? Saya mah cuma menanamkan doa. Saya pengen ada salah satu akhwat di sini yang namanya jadi Google. Kenapa? Karena saya menemukan ada seorang yang saya cari ada di dia sebetulnya.
Sepertinya sudah banyak pasangan-pasangan yang kita nikahkan di sini, Ustaz. Dan kalau nikah di Masjid Muzdalak, memang kita ada janji. Siapapun yang nikah di Masjid Muzdalak, hadiahnya 30 pengantin terbaik sebelum ini kalau Lutfi kan sudah berapa pasang yang nikah di sini, itu dapat hadiah sebelum akad nikah yang kabul. Kita bacain. Jadi dapat kan? Saya yang lucu tuh ilmu gini, kalau saya sekali aja ke masjid menjalan mubarokan, saya cita-citanya jadi sederhana, pengen jadi ban kereta api, biar nggak ada kompetisi cinta aku sama kalian. Satu positif thinking, pikirnya sebaik-baik, ya kan, khususnya perasaan baik dan perasaan hambat. Yang kedua harus positif feeling, hatinya juga nggak boleh berprasangka, nggak boleh sakit, nggak boleh sempit, karena hati lapang rezeki datang, hati sempit rezeki sedikit. Yang ketiga yang sebuah positif yang ketiga adalah positif feeling, ya kira-kira bisa positif feeling. Jadi harus makan-makan karena logika terima logistik dari analis. Mama itu teriak-teriak, anak suka marah-marah karena perutnya lapar. Jadi pertanyaan wajib di pondok ini setelah apa kabar? Pertanyaan kedua apa? Sudah makan belum? Hampir ada pemirsaan, karena berpikir cantik itu pengaruh logistik. Kita nggak bisa berlama-lama ini kalau hanya wacana. Kita tunggu waktu. Kita tunggu dengan Pak Allah mabari kelana. Keempat, kakak-kakak di pondok ini ada ajaran yang diajarkan sama pembina pondok. Sebenarnya positif yang keempat setelah positif giring adalah positif guling. Paham nih? Bantal guling. Siapa? Bantal guling. Jadi pastikan memeluk istri sendiri dengan istri orang. Pastikan pulang ke rumah istirahat yang cukup. Ya disapa dulu waktu pacaran, waktu zina, dipegang-pegang, biar udah halal jauh-jauh dia. Giliran sama tukang bakso, ngomongnya sopan sama suami sendiri kasar, itu banyak banget ya, banyak banget terjadi kan di rumah tangga. Jadi memang ya sekalian dikumpul semua kakak-kakak abang-abang, segala sesuatu itu terasa indah kalau belum dimiliki. Jadi kadang-kadang waktu belum nikah belum punya pasangan, oh berharap aduhai alangkah, giliran sudah nikah ya sudah depan mata tuh jadi nggak terasa apa-apa gitu. Maka itu amanah kosong di Inggris betul-betul dijaga dan disyukuri apa yang sudah dipakai dan sudah dimasuki, karena memang jawab kita itu menjaga dan merawat yang sudah Allah berikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan, karena ini waktunya positif piring. Setelah nanti akan kita segera kasih wahana bermain dan wahana insya Allah kontraan dan juga beberapa stop kita akan siapkan juga, soalnya gak jamaah gitu ya. Serius ya Ustaz? Soalnya sudah banyak stok yang inden gitu ya, dan lapor ke saya pokoknya siap gitu. Oke Bang Ender, kita akan siapkan sesuai dengan ini. Ya Ustaz, kalau memang betul serius kita bisa isi rong. Oh yes. Tapi kan Ustaz daripada Jakarta macet, Ustaz sini gak apa bisa? Ya langsung antar. Ya biar jam jomblo-jomblo mencana pusing tuh ya. Kalau sayangnya ada pendatang baru langsung eksekusi kan. Yang udah lama-lama kan. Ada kembaran Ustaz? Ada kembaran Ustaz? Nah, iya. Kembaran. Baik, kita tutup teman-teman. Sekali lagi Ustaz Epi kita doakan kawan-kawan, semoga beliau dijaga Allah. Amin. Allah. Semoga anak turunannya soleh-solehan. Semoga Ustaz Epi panjang umurnya. Komakan dalam kebaikan, murah rezeki, penuh keberkahan, dan semoga kita ditakdirkan Allah bisa saling bersaksi di hadapan Allah, terus bersaudara sampai surga, jauh di mana dekat dalam doa, dan semoga Allah takdirkan betul-betul kita nanti kumpul di surga dengan Allah, saling bersaksi, saling memberikan kesaksian, dan semoga Allah ridho dengan persahabatan ini menjadi persahabatan roh yang terbaik. Al-Fatihah.